Oke, Suzuki Family, kembali lagi dengan saya Ato Toilin, salesperson Suzuki Citra Asri Buana Karawang. Nah, tentunya di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menginformasikan ke Suzuki Family semuanya bahwa ini adalah Suzuki XL7 tipe beta, baik yang transmisi manual dan juga yang transmisi matic. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait update harga dan juga simulasi kreditnya untuk teman-teman Suzuki yang ingin membeli dengan cara cash ataupun Suzuki Family ingin membelinya dengan cara kredit. Dan tentunya saya akan menawarkan ke Suzuki Family dengan program paket DP ringan dan juga angsuran super ringan, tentunya berdasarkan tenor dan juga masa waktu yang Suzuki Family inginkan. Sebelum kita berlanjut ke tampilan atau fresh list dari hitungan atau harga on the road dari Suzuki XL7 tipe betanya nih. Nah, tipe beta ini merupakan tipe tengah dari antara tipe Zeta dan juga tipe Alpha. Nah, untuk yang paling rendahnya itu adalah yang paling bawah, maksud saya adalah tipe Zeta. Kemudian di atasnya Zeta adalah Beta, dan tertinggi itu adalah Alpha. Meskipun kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu ada dengan tipe Alpha FF ya, Finest Form, cuman itu hanya limited edition. Nah, ini tipe beta itu tipe tertengah dengan fitur yang sama dengan Alpha, hanya ada fitur sedikit yang berbeda dibandingkan dengan Alpha. Tentunya aksesoris bagian eksterior dan juga fitur yang ada di bagian interior, yaitu e-mirror. Itu saja berbedanya, so far hampir sama dengan yang Alpha ya. Yeah. Oke, Suzuki Family, kita langsung saja berapa harga on the road dan juga simulasi kredit untuk Suzuki XL7 betanya. Oke, Suzuki Family, ini adalah fresh list dan juga simulasi kredit dari Suzuki XL7 tipe betanya. Nah, yang paling atas itu fresh list dari beta manual, dimana untuk harga on the road-nya itu Rp271 juta. Nah, itu jika Suzuki Family ingin membelinya dengan cara cash, tentunya dari harga on the road yang di atas itu tinggal dipotong diskon. Dan untuk diskonnya nih, saya perlu sampaikan ke Suzuki Family semuanya, ini sedang ada diskon besar. Saya sengaja tidak menyebutkannya di video kali ini. Nah, Suzuki Family, supaya lebih jelasnya lagi untuk potongan diskon atau cashback yang biasa kita sebut, Suzuki Family bisa langsung saja hubungi nomornya saya yang ada di bawah video ini. Nah, sedangkan untuk Suzuki Family yang ingin melakukan dengan cara kredit, itu bisa ada banyak presentase DP ya. Mulai yang dari paling kiri itu DP sistem 20%, yang di tengah itu 25%, dan yang paling sebelah kanan dari video ini adalah DP sistem di angka 30%. Jadi Suzuki Family bisa memilih dengan nominal persentase DP yang diinginkan. Nah, akan tetapi untuk kelebihan atau keunggulan dari DP sistem di 30% ini, untuk tenornya itu bisa lebih ringan karena lebih panjang ya. Untuk angsurannya bisa lebih ringan karena tenornya bisa sampai dengan 7 tahun atau 84 bulan Suzuki Family. Nah, di mana untuk angsurannya hanya di angka 4 jutaan, bisa sampai 4 jutaan. DP-nya itu 81.300, itu belum dipotong diskonnya Suzuki Family. Jadi sekali lagi, untuk informasi diskon atau cashback lebih jelasnya lagi, Suzuki Family bisa menghubungi nomor saya yang ada di bawah video ini. Selanjutnya adalah XL7 beta
automatic transmission, yaitu dengan harga on the road 282 juta rupiah. Nah, itu sekali lagi untuk pembelian cash, itu Suzuki Family bisa lihat di harga on the road-nya, tinggal next bisa dipotong diskon atau cashback-nya yang promo yang sedang berlaku. Pada saat Suzuki Family menghubungi nomor saya, itu mungkin diskonnya tentunya akan lebih besar lagi. Oke, untuk kredit juga bisa ya, di angka atau di persentase 25% atau 20% dulu ya. Kita lihat di bagian yang paling kiri di video ini, itu DP-nya adalah 56.500.000 rupiah. Nah, itu adalah persentase DP 20% DP terendah yang dimiliki oleh Suzuki XL7 tipe beta manualnya. Dan yang di tengah itu persentase DP-nya adalah 27.5%. Sedangkan maksud saya yang di tengah itu DP-nya 25% dan yang di paling kanan itu DP persentasenya adalah 30%, dan tentunya bisa sampai tenor 7 tahun atau 84 bulan dengan angsuran yang sangat murah juga untuk kelas mobil SUV-nya. Tentunya ini cocok buat Suzuki Family yang ingin DP minim tapi angsurannya rendah, itu bisa kita menggunakan dengan tenor 7 tahun, tentunya di DP 30% untuk mobil Suzuki XL7 betanya. Oke, itu adalah harga on the road dari Suzuki XL7 Beta dan juga Beta Matic dan juga Beta manualnya. Adapun untuk simulasi kreditnya juga bisa tadi Suzuki Family saksikan. Dan info sekali lagi, untuk informasi lebih jelasnya lagi terkait update diskon atau cashback, Suzuki Family bisa menghubungi nomor saya yang ada di bawah video ini. Atau nih, untuk Suzuki Family yang penasaran untuk melihat unit dan juga test drive-nya, Suzuki Family bisa mendatangi langsung dealer Suzuki Citra Asri Buana Karawang yang nanti akan ketemu langsung dengan saya, Atta Tohidin, salesperson Suzuki Citra Asri Buana Karawang. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga informasi update harga dan juga simulasi kredit ini bermanfaat untuk Suzuki Family yang sedang ada rencana untuk membeli Suzuki XL7 tipe betanya. Terima kasih.